Oke, salam Depo, nggak pernah withdraw ya guys ya. Masih belum ditemukan ya guys ya, kapan bisa withdraw. Tapi Depo itu selalu pasti ya guys ya, karena kebanyakan nyangkut gitu. Oke guys, kali ini kita akan mencoba membahas rune ya guys ya, atau biasa dibilang dengan Torchain. Waduh, BTW ini agak sedikit nggak biasa ya guys ya. Biasanya kan ada pakai USDT nih, sekarang pakai BUSD, sama aja lah ya. Sekarang posisi kita di all time high nya dia punya $21 ya guys ya. Dia punya $21, posisi sekarang ada di $11. Untuk event yang bernama menyambut Torchain Weekly ya guys ya. Untuk posisi yang sekarang, coba kita kasih paham dulu ya guys ya. Sebenarnya posisi $11 ini sudah lumayan cukup meyakinkan ya guys ya. Waduh, suara agak serak nih guys, tiba-tiba mohon maaf nih. Dan langkah selanjutnya ya guys ya, hal yang harus dilewati daripada rune ini sendiri adalah posisi di $14, $16, dan lalu dia harus melewati yang paling tertingginya itu ya guys ya. Aduh, ini gimana sih? $14, $16. $19. Ini dia guys yang bisa Ani kasih guys, TP-TP-annya guys, prediksi dukun-dukunan Ani ya guys ya. Melihat Torchain ini sebenarnya dari segi transaksi volume itu dia lumayan masuk lah guys ya, dalam jajaran yang paling sering gitu di tradingkan ya guys ya. Kalau kata Ani sih dari angka $11 ini minimal ya guys, minimal dah harus nembusin $14 dulu ya guys ya, agar dia bisa melanjutkan kenaikan selanjutnya ya guys ya, bahkan membentuk new all time high ya guys ya. Mungkin Ani bisa kasih bisa sampai sekitar $25-$30 ya guys ya untuk all time high barunya, apabila trend bull itu masih terus terjaga ya guys ya. Tetap hati-hati juga, karena memang Bitcoin memang posisi juga sudah cukup tinggi ya guys ya, akibat akumulasi para paus kemarin. Mungkin perlahan sedikit demi sedikit paus sudah mulai TP ya guys ya, sehingga koreksinya langsung boom gitu. Oke guys, yaudah segitu aja ya prediksi perdukunannya guys ya. Salam apa? Salam enggak cuan.